Nih, langsung ke enam ini ya. Apa bedanya tindakan kita pengaruh setan atau Allah? Yang Ya, keempat ini. bedanya syariat saja, Pak, Bu. Jadi kalau dia ke arah yang buruk, itu dari setan. Setan itu kan punya bisikan dalam hati kita. Dia bisik ke pikiran. Biasanya setan dari telinga, pikiran, akal, telinga. Kalau malaikat dari hati, dia ke hati larinya, ya. Kalau setan dari pikiran, dinding hati, dari sodron, bisikannya. Nah, nanti kalau dia ngarahnya kepada kejahatan, itu pasti setan. Menimbangnya ilmu syariat Islam, ya. Suruh ninggalin sholat, nah, itu setan itu. Ya. Suruh kita buat jahat, suruh mencuri, nah, itu setan itu. Kalau dia buat baik, itu biasanya malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang dikatakan Nabi, di dalam diri kita diberikan bisikan-bisikan yang berasal dari malaikat dan dari setan. Kemudian berikutnya tadi, Pak Firman. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana sifat jin korin? Apakah betul dia adalah pendamping manusia? Lalu bagaimana setelah manusia meninggal, apakah jin korin juga mati? Iya. Kalau kita pahami dari hadis, hadis sahih Muslim tadi yang saya sebutkan, ya, setiap kita korinahu minal jin, ada pendamping jin korin. Jin korin itu dia nanti akan berbentuk seperti wajah kita, fisik ruhaninya ya, seperti wajah kita. Kalau kita orang yang taat kepada Allah, senantiasa mentaati Allah, nanti jin korin kita, dia akan menjadi Islam. Seperti dikatakan Nabi, jin korin beliau sudah jadi Islam sehingga tidak menyuruh kecuali yang baik-baik saja. Nah, apabila kita menjadi orang taat, jin korin kita bergabung dengan jin-jin Islam. Dia menjadi orang yang taat. Apabila kita mampu mentaati Allah dan menundukkannya. Maka kalau kita menjadi orang taat, secara tidak langsung kita sudah mengislamkan jin korin, kan? Setan korin. Tapi kalau kita orang fasik, orang durdana, maka jin kita nanti bergabung kepada setan apabila kita telah mati. Apakah kalau kita mati, dia mati? Enggak. Kita mati umur 100 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jin itu umurnya ribuan tahun. Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 6.000, bisa 10.000. Jin itu umurnya panjang, Bapak Ibu. Jadi ketika kita wafat, meninggal, jin korin kita tetap hidup. Makanya salah satu yang disukai jin ini, saya kasih tahu lagi sedikit ilmunya ya. Kalau kita akan drive naik mobil di jalan tol di mana-mana, itu biasakan hadir hati dengan Allah ya. Jangan lupa. Itu nanti ada setan-setan yang jahat di jalanan itu, jin-jin kafir apa segala macam. Itu kadang-kadang di apanya kita diganggunya penglihatan kita supaya kita nabrak. Nah, kalau kita nabrak mati tak ingat Allah, matinya mati terkejut. Apalagi lagi tak beramal soleh, tak berzikir, senang sekali orang itu kita mati nabrak. Untuk apa? Yuk kita mati nabrak, berdarah-darah, darah kita dihisap sama mereka. Jin korin kita berteman sama mereka, senang, tambah banyak teman mereka gitu. Kalau kita mati di situ gitu. Makanya upayakan kalau lagi nyetir itu ya harus hadir hati ingat Allah gitu. Kalau kita hadir hati, nanti gangguan-gangguan penampakan jin itu dalam bentuk udara asap seperti yang disebut tadi, jin itu bisa berbentuk udara asap, itu tidak menghalangi pandangan kita. Nah, maka nanti kan kalau kita kendaraan itu kan ada seperti bayangan kita lihat. Kadang kaget kita gitu kan. Nah itu mungkin salah satu dari ya ganggu-gangguan mereka. Makanya kita harus hadir hati ke Allah supaya tidak ada gangguan itu gitu ya. Mereka senang kalau kita tabrakan jalan tol. Makanya di tempat-tempat angker itu mereka suka kan. Suka sekali di situ. Banyak celakaan, di tikungan, di apa-apa. Mereka paling senang. Karena kalau kita mati di situ, mati kita berdarah, darah kita dihisap, jin korin kita juga jadi teman mereka, senang mereka nambah teman gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Itu salah satu ilmunya, pendapat sebagian ulama ya. Kemudian berikutnya. Ya, ya. Minta tolong tuh pertanyaan langsung Pak, dibantu ini. Lo nggak bisa ya? Berikutnya. Coba lagi Pak, Pak ya. Firman. Ya. Yang langsung tadi. Ya, silakan Pak Yudis. Pak Yudis. Bisa dibantu Pak. Bu Linda. Ada dua Pak. Ini Bu Linda. Silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz, semoga selalu dilindungi dan diberi kesehatan walafiat. Sehat walafiat. Pak Ustadz mau tanya nih saya mengenai setan wasnan itu tadi. Karena saya ngalamin setiap hari, setiap kali sholat,
zikir sama baca Quran itu selalu ngantuk sekali Pak Ustadz. Padahal saya selalu zikir pagi petang, saya selalu ruqyah setiap pagi petang juga ruqyah selain zikir pagi petang juga ruqyah Pak Ustadz. Dan selalu minum apa semuanya di ruqyah, baca Bismillah, baca Al-Baqarah. Tapi saya selalu ngantuk terus Pak Ustadz. Itu gimana mengatasinya Pak Ustadz? Ya? Maksudnya saya selalu kalau setiap sholat tuh selalu baca ta'awuz sama baca surat Anas. Itu nggak pernah lupa gitu, tapi tetap aja pas lagi sholatnya itu ngantuk sekali, yeah. Walaupun nggak lupa surat-suratnya gitu. Lalu selain itu Pak Ustadz mau tanya, apakah perang itu juga diinisiasi oleh setan iblis gitu Pak Ustadz? Jazakallah khairan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Silakan Ustadz. Ya pastilah Bu, perang itu kalau untuk ego, untuk dunia itu pasti diinisiasi, dimotivasi oleh iblis dan pasukannya ya. Kecuali perang menegakkan agama Allah, baru itu dari Allah kan, jihad namanya. Ya kalau perang seperti yang sekarang lah mungkin ibu tanyakan itu, kalau menurut saya ya itu inisiasi iblis, karena kan masing-masing untuk mempertahankan apalah ya. Di samping mereka tidak beriman, kemudian ada yang mereka pertahankan dari duniawinya gitu ya. Ijtihad mereka. Itu pasti diinisiasi iblis. Makanya sebenarnya siapapun yang benar di antara mereka, sebaiknya memang kita setiap negara ini mencoba menahan Rusia supaya tidak terjadi kehancuran bumi, tidak dipercepat Allah kiamat. Kalau sudah perang dunia ketiga, maka kiamat itu akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dipercepat Allah begitu ya. Karena kalau sudah perang nuklir itu membahayakan. Nanti satelit-satelit yang di atas itu pun dihancurin semua. Sehingga nanti kita tidak bisa zoom gini, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena satelit ada hancur semua kan. Maka nanti kita kembali ke alam. Itu udah masa masuk lagi masa Imam Mahdi kan. Itu yang kita khawatirkan. Maka setiap negara harus ya menahan Rusia supaya jangan, Amerika supaya jangan ini perang dunia ya. Sebaiknya begitu. Kalau kita sering ngantuk, emang digoda setan, supaya tidak ngantuk, Bu, itu zikirnya larikan ke hati, ke kolbu. Ya. Jangan ke pikiran. Dibiasakan zikir pakai kolbu. Kalau kepikiran gini, seperti saya zikir gini. Ini ngantuk nih. Kepikiran. Zikir sambil ngantuk. Tapi kalau kemari, ke kolbu atau ke ruh, ini. Zikir saya dalam hati. Ini nggak bisa ngantuk saya ini. Hilang ngantuk itu gitu. Jadi dengan kolbu, dengan hati. Ya, kalau ada guru kita dituntun nanti zikirnya itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terasa nikmat di sini. Gak mau ngantuk kita. Yang ada kita menikmati. Nikmat sekali. Tapi kalau lari ke pikiran, ke akal, nanti lama-lama ngantuk kita. Ngantuk dia. La ilaha illallah. Ngantuk. Lama-lama ngantuk kita kan. Gitu. Jangan larikan ke akal pikiran. Bawa dia ke hati, ke kolbu, ke ruh gitu ya, baru dia nggak ngantuk. Karena ruh kita itu tidak ngantuk. Yang ngantuk itu adalah nafsu jiwa kita yang buat ngantuk. Dia lelah, dia capek, badan kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jazakallah khairan kasiro. Cukup Ustadz ya. Ini jam 7 lebih, tapi masih ada beberapa pertanyaan Pak Sutino. Diringkas lah ya. Siap ringkas ya. Ya. Silakan ditampilkan, Pak. Bagaimana sifat korin? Betulkah dia pendamping manusia? Tadi jelasin. Apakah benar bekas makanan tulang ayam? Oh iya, ini berdasarkan hadis sahih, Bapak Ibu. Ya. Ibu Dian, Anin Didia. Jadi setiap kita makan tulang itu, tulang ikan, baca Bismillah, kata Nabi dalam hadis sahih, tadi nggak saya cantumkan ya. Itu tulang itu kata Nabi jangan kalian buang, jangan kalian hancurkan. Itu kita buang di tempat sampah, nanti tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam itu akan menjadi daging yang empuk bagi jin-jin muslim. Itu makanan saudara kalian. Termasuk kotoran-kotoran nanti itu kan itu bisa menjadi apa ya untuk kebutuhan binatang-binatang dulu pakai unta, pakai kuda gitu ya. Nah, jadi
itu makanan jin, makanan ahuka, makanan saudara kalian dari kalangan jin muslim. Tapi kalau kita makan nggak baca bismillah, itu nggak enak, mereka pun menikmatinya nggak enak. Jadi sebenarnya kalau kita taat, itu membantu orang-orang Islam juga dari kalangan jin. Nah, kalau boleh dikatakan semakin banyak jin-jin Islam, semakin bagusnya dunia jin. Kalau semakin banyak jin kafir, jin Islam semakin sedikit, ya semakin kayak dunia ini juga, Pak. Dunia jin sama kayak dunia kita. Makin banyak orang jahat, makin gawat kita. Dunia jin kita juga, kan? Makin banyak jin yang jahat, banyak kerajaan jin jahat, kan jin Islam sering juga berperang dengan jin kafir. Ya, sering. Jin itu paling suka berperang itu. Lebih suka berperang jin daripada manusia sebenarnya. Ya, makanya mereka itu kan diusir Allah, kan? Dibinasakan gara-gara itu. Perang aja, bunuh-bunuhan aja kerja mereka. Nah, gitu. Jadi, itu betul, Bu. Itu hadis sahih, ya. Dalam banyak buku saya baca itu di sahih. Termasuk di buku ini ada saya tunjukin ada buku. Ini lumayan bagus nih bukunya, agak lengkap. Yusuf Al-Hajj Al-Ahmad. Ini agak bagus bukunya saya lihat. Nah, ini. Strategi Setan. Ini juga agak lumayan nih. Ini buku-buku tambahan tadi di samping buku Profesor Winar Ilyas, ya. Nah, di buku-buku itu termasuk buku Quraisy pun ada buku lama beliau yang ini juga bagus juga ini. Nah, beliau membahasnya dari Al-Qur'an hadis sisi bahasa. Nah, cuman beliau memahaminya dari ulama-ulama yang inilah, ya. Yang kuat akalnya. Nah, di buku-buku ini sebut itu. Hadis sahihnya banyak. Nanti ada sisanya. Saya enggak bisa menghafal semua hadis. Tapi itu hadis sahih bahwa tulang-tulang itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Oke, sekira itu aja, ada lagi? Cukup, Pak Firman, jam ya, lewat. Ya. Oke. Ya ini ya. Cukup saja ya. Ya, boleh, cukupkan dulu. Memang sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang belum ini terjawab juga. Ya, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan karena waktunya sudah siang. Syukur alhamdulillah kajian yang membahas tentang makhluk gaib, jin, iblis dan setan telah selesai. Untuk menyempurnakan acara ini agar kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh guru kita dan kita mengaminkannya. Kami mohon Pak Ustadz untuk memimpinnya. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wali azwajina wali auladina wali ulamaina wali umaraina wali jami'il muslimina wal muslimat lahya'i minhum wal amwal innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala kesirikan, kekufuran, dari dengki, hasad dan seluruh sifat-sifat yang buruk, ya Allah. Sucikan hati kami, jadikan hati kami hati yang selalu khusyuk bergantung kepada-Mu, ya Allah. Jadikan hati kami hati yang selalu berharap ridha-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan amal-amal soleh yang kami lakukan. Jadikan kami sebaik-baik hamba-Mu. Amin. Jadikan kami hamba-Mu yang mukhlis, mukhlasin, yang ikhlas, yang bebas, terbebas, terjauh dari godaan setan. Amin. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu bertawakal dan beriman, yakin kepada Engkau, ya Allah. Berikan kami keimanan yang sempurna, yakin yang benar kepada-Mu, ya Rahman. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil. Jadikan orang-orang yang soleh, yang beriman, bertakwa. Jadi penguasa-penguasa bangsa negeri kami, ya Allah. Jaga bangsa negeri kami ini dari kehancuran, ya Allah. Sayangi umat Muhammad, umat kekasih-Mu yang paling banyak di bumi Indonesia ini, ya Allah. Sayangi umat Muhammad, umat kekasih-Mu, ya Allah. Sampaikan salam kami kepada Nabi kami Muhammad SAW, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan umat Muhammad ini umat yang terbaik di muka bumi ini, ya Rahman. Umat yang selalu berbuat kebaikan. Jauhkan kami dari segala keburukan dan kejahatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan juga kami sebagai penengah dari manusia-manusia yang bertempur berkelahi, ya Rahim. Jadi penengah yang baik, yang bijaksana, ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkaulah penguasa langit dan bumi dalam genggamanmu, segala isi langit dan bumi. Jiwa raga kami juga dalam genggamanmu, dalam kuasamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, takdirkan kami agar kami menjadi orang-orang yang benar beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang husnul khotimah, orang yang kembali kepadamu dalam keadaan husnul khotimah. Panggil kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kau panggil kami dalam keadaan husnul khotimah. Terima segala ibadah kami, sempurnakan segala kekurangan. Ahsinna akibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Perbaiki segala akibat perbuatan kami, Allah. Jadikan segala akibat perbuatan kami baik, ya Allah. Dan bebaskan kami dari kesulitan dunia dan azab akhirat, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kita bermanfaat untuk kita semua. Kepada politik kita, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Atas nama pejuang subuh Masjid Raya Poninda, kami mohon maaf apabila dalam kajian ini terdapat kesalahan maupun kekurangan kami. Malah kajian ini kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa bi ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono. Terima kasih Pak Idi. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.